bil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah ajaja ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mahbub habibi rabbil marhub. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahabatku dimanapun anda berada, khususnya bapak, ibu dan adik-adik yang berada di sekolah Amalina ini, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Judulnya pagi ini kita akan belajar bersama. Namanya belajar bersama, ya kita nanya yang ngajar siapa? Ya yang ngajar siapa? Saya bukan pengajar, saya hanya mubaligh, penyampai. Al-muallim wallah. Yang mengajar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan kepadamu. Karena sesungguhnya yang mengajarkan kepadamu bukan yang menyampaikan, tapi yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berkata Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, unzur ma qal wa la tanzur man qal. Ya, unzur ma qal wa la tanzur man qal. Lihatlah yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kadang-kadang penyakitnya kita ketika belajar itu, begitu yang menyampaikan orang yang terkenal, semuanya asyik mendengarkan. Kalau yang menyampaikan kurang dikenal, ya masing-masing sibuk dengan dunianya masing-masing. Kita lupa bahwasannya yang berbicara itu hanya penyampai, tapi yang mengajar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dari lisan yang gak dikenal, justru Allah ngasih kita ilmu yang luar biasa, ngasih kita kesadaran yang luar biasa. Dan kadang-kadang dari lisan yang terkenal, kita gak dapat apa-apa. Walaupun kalimatnya indah, nasihatnya bagus, tapi di hati kita gak mendapatkan pengajaran apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu penting buat saya pribadi dan antum semua, niat pada pagi hari ini, nawaitu belajar. Saya juga niat belajar, bapak, ibu, adik-adik, sahabat dimanapun berada, yuk bersama-sama kita niat belajar. Kenapa begitu? Innamal a'malu binniat. Amal itu bergantung pada niatnya. Bukan innaman niyatu bil a'mal. Jadi ada bedanya dengan innamal a'malu binniat sama innaman niyatu bil a'mal. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niat. Maknanya apa? Kita tidak diwajibkan berbuat seperti niat. Tidak diwajibkan berbuat seperti niat. Asal niatnya udah baik, kalau ternyata kenyataan amalnya belum sesuai niatnya, Allah akan kasih pahala sesuai niatnya. Contoh, niatnya sholat duha 8 rakaat. Ternyata amalnya cuma 2 rakaat. Yang 6 rakaat gak sempat karena ada tamu. Karena tiba-tiba ngurus anak sekolah. Allah ngasih pahala bukan sesuai amalnya, tetapi Allah ngasih pahala sesuai niatnya. Kalau dibalik, innamal niyatu bil a'mal, sesungguhnya niat itu tergantung amalnya, repot tuh nanti. Artinya setiap niat harus dibuktikan dengan amal, harus sesuai, repot. Nah, Allah Ta'ala maha pemurah, Allah maha kaya, Allah maha mengayakan, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha paham. Makanya Allah kasih kita pahala sesuai niat kita. Nah, kalau kita niatnya belajar, nanti Allah yang ngajarin. Makanya dikatakan siapa yang menyampaikan ilmu dan mengamalkannya,
sejatinya dia sedang belajar. Sebab dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyampaikan apa yang dia ketahui, Allah akan mengajarkan kepadanya apa yang belum dia ketahui. Karena itu enggak ada judulnya orang yang udah khatam ilmu, enggak ada. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dimi'rajkan, udah ketemu dengan Allah Ta'ala, udah melampaui alam akhirat, ya udah melampaui alam akhirat, udah melampaui surga, ya melampaui neraka, semuanya udah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika berada di bumi, Allah perintahkan pada Rasul Muhammad SAW untuk berdoa, waqur rabbi zidni ilma. Katakan, Rabbi, duhai Allah yang maha mengurus segala sesuatu, zidni ilma. Berilah aku tambahan ilmu. Makanya, enggak ada yang lebih mulia daripada proses belajar dan mengajar. Disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan, entah jalan kaki, entah naik kuda, naik unta, naik mobil, naik motor, naik sepeda, apapun kendaraannya, yang penting bergerak untuk mencari ilmu, sahalallah, maka Allah menjadikan baginya mudah jalannya ke surga. Dijadikan mudah, yang menjadikan siapa? Allah. Artinya dijadikan mudah jalannya ke surga. Jalan ke surga itu apa? Salat. Jalan ke surga itu apa? Puasa. Jalan ke surga itu apa? Zakat. Jalan ke surga itu apa? Haji. Jalan ke surga itu apa? Sedekah. Jalan ke surga itu apa? Birrul walidain. Jalan ke surga itu apa? Melakukan amal kebajikan. Kalau dia bergerak cari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia berbuat yang baik. Nanti ada saja jalannya untuk bekti sama orang tua. Ada saja jalannya untuk sedekah. Ada saja jalannya untuk melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika dia berada di tempat yang sangat buruk pun, Allah akan beri dia kebaikan. Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang membawa dia menuju kebaikan. Kenapa? Karena dia berjalan tiap hari cari ilmu. Langkah kakinya ini udah dibiasakan ke tempat-tempat di mana turunnya para malaikat. Termasuk ilmu yang harus kita pelajari dan hukumnya adalah fardhu ain, untuk dipelajari, wajib bagi setiap individu muslim maupun muslimah mempelajarinya ketika dia sebelum masuk usia baligh. Karena begitu masuk usia baligh, ilmunya harus sudah paham, yaitu ilmu puasa Ramadan. Ya, ilmu puasa Ramadan. Ilmu puasa Ramadan ini bukan sunnah hukumnya, bagi yang sudah baligh wajib. Kalau sampai dia tidak mengerti ilmu puasa Ramadan, maka dia mendapatkan dosa. Karena hukumnya berpuasa ini menjadi salah satu rukun Islam, kewajiban bagi yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu semua, karena di depan saya pemirsa kebanyakan ibu-ibu ini, karena bapak-bapaknya ke kantor, ya. Bapak-bapaknya ke kantor, maka yang di kantor bisa lihat dari live streaming di YouTube saya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sekaligus ikhlas menuju 1 juta subscriber. Baru 929.000 sekian, ya. Kurang dikit lagi sampai 1 juta. Bukan buat apa-apa, cuman buat gaya-gaya saja. Emang Ustadz enggak bisa punya subscriber banyak. Yang bisa emang cuman artis, cuman YouTuber begitu, ya. Maka Ustadz kampung, saya kan Ustadz kampung, dari satu kampung yang satu ke kampung yang lain. Masa Ustadz kampung enggak bisa punya subscriber yang banyak? Insyaallah bisa. Saya memang Ustadz kampung, karena asal saya itu dari kampung dan saya ceramah dari langgar yang satu ke langgar yang lain, musola yang satu, musola yang lain. Kalau pernah tampil di TV, karena menggantikan yang berhalangan. Yang berhalangan minta tolong, Habib tolong saya, Habib tolong saya. Ya udah, saya sebagai Ustadz kampung mendapatkan kehormatan di TV, Alhamdulillah. Tapi saya lebih suka dari satu surau ke surau, satu langgar ke langgar. Dan bahasa saya memang bahasa kampung, bahasanya begini, bahasa enggak jelas. Ya, bahasa enggak jelas, tapi mudah-mudahan jelas di hati yang mendengarnya dan yang berbicara. Amin Allahumma, amin.
Ini sebentar lagi Ramadan. Yang penting untuk ditanyakan ke ibu-ibu khususnya dan bapak-bapak juga dimanapun berada, utang puasa tahun kemarin udah lunas belum? Nah, itu perlu ditanyakan. Anak-anak perempuan kita kadang-kadang baru balik tahun kemarin, kita lupa nanyakan, udah lunas belum tuh utang puasanya? Kadang-kadang kita mengeluh, ada orang utang sama kita nggak bayar-bayar. Orang utang sama kita nggak bayar-bayar. Bayangkan malaikat di kanan dan di kiri betapa sebelnya sama kita. Kalau ternyata hutang sama Allah nggak kita bayar, nggak kita bayar-bayar, kita tunda-tunda. Maka yang paling penting ingatkan diri, ingatkan saudara, ingatkan kerabat, ingatkan teman. Hutangnya sudah dibayar atau belum? Jangan tunda-tunda karena nggak ada yang tahu akhir usia. Bisa jadi yang di hadapan saya nggak nyampe Ramadan. Kok wajahnya tampak kaget gitu? Yang di hadapan saya ini ada jaminan nyampe Ramadan? Nggak ada. Yang di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, kita semua, pemirsa di rumah, nggak ada jaminan sampai Ramadan. Harapannya sampai Ramadan. Makanya di bulan Syaban disuruh ziarah kubur. Biar apa? Paham. Mungkin kamu akan nyusul. Mumpung ada waktu, manfaatkan. Jangan sia-siakan. Kenapa di bulan Syaban? Biar sadar. Nggak semua orang sampai bulan suci Ramadan. Yang kamu ziarahin tahun kemarin masih Ramadan. Tahun ini udah nggak Ramadan lah. Lagi udah ada di pemakaman, udah ada di alam barzah. Namun pun kamu masih ada di bulan Syaban, niatkan pengen sampai pada bulan suci Ramadan. Senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sebab orang yang senang sama yang baik itu ciri-ciri orang yang baik. Jadi ciri-ciri orang yang baik itu senang dengan hal-hal yang baik. Ciri-ciri orang yang baik gak suka dengan hal-hal yang gak baik. Ciri orang-orang yang baik marah. Marah karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena hawa, bukan karena ego. Ketika ada hal-hal yang diharamkan Allah dilanggar, marahnya diwujudkan dengan nasihat, marahnya diwujudkan dengan doa, marahnya diwujudkan dengan ta'allum wa ta'lim, dengan mengajarkan ilmu. Bukan marah yang tidak mendidik, tetapi marah yang membangun. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Nah, insyaallah mudah-mudahan harapan saya dan mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak juga sama dengan saya, kita panjang umur sepanjang-panjangnya bisa ketemu Ramadan demi Ramadan demi Ramadan demi Ramadan dalam keadaan sehat dan taat pada Allah Subhanahu wa taala beserta orang tua kita, anak keturunan kita, pasangan hidup kita dan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita semuanya bisa Ramadan bersama-sama. Karena Ramadan sendiri enggak enak. Enak enggak Ramadan sendiri? Enggak enak. Ramadan tuh enaknya bersama-sama. Sholat terawih berjamaah, buka puasa berjamaah, sahur berjamaah, nanti ketika baca Al-Quran berjamaah, tadarus. Makanya Malaikat Jibril alaihissalam kalau Ramadan tiap hari tadarus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul membaca, Malaikat Jibril menyimak. Malaikat Jibril membaca, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyimak. Nanti ilmu yang paling penting untuk kita pelajari saat ini ilmu puasa. Dan saya enggak akan jelaskan rukun-rukunnya, sunah-sunahnya, makruh-makruhnya. Insya Allah semua sudah belajar. Ya insya Allah semua sudah belajar. Tapi saya mau jelaskan satu hal yang penting. Apa yang menyebabkan puasa kita itu habaan manthura, sia-sia. Enggak dapat pahala. Pahalanya habis. Atau mungkin pahalanya ada diblokir. Gak dicairkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua. Nauzubillah min dzalik. Orang yang masuk bulan suci Ramadan tetapi dia masih durhaka sama orang tuanya, Allah enggak butuh dengan ibadah puasanya. Dia laksanakan semua kewajiban Ramadannya, Allah blokir pahalanya. Bahkan yang dikatakan awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, akhirnya bebas dari neraka, dijamin masuk surga. Untuk orang yang durhaka sama orang tua diblokir, enggak dapat.
mental by system, tertolak oleh sistem, gak bisa dia dapatkan semua itu. Wa in kana, meskipun Ramadan, dia puasa menjaga bola matanya, menjaga telinganya, menjaga mulutnya, menjaga hatinya, gak iri, gak dengki, dan lain sebagainya, kepada orang lain dia lakukan, tapi sama orang tuanya dia durhaka, Allah gak terima semua itu. Karena kedudukan orang tua dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah kedudukan yang tingginya luar biasa. Karena itu perlu diingatkan kepada diri kita pribadi, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Dan termasuk, jangan sampai kita menjadikan anak kita anak yang durhaka. Kadang-kadang ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu, pasien-pasien saya, ya maksudnya remaja-remaja yang kumpul bersama saya, yang stres-stres itu karena ibunya. Saya kan di Solo buat kegiatan di pesantren santri weekend, dua pekan sekali, dan alhamdulillah 3 hari dari Jumat sore sampai Ahad siang, semuanya gratis. Nah itu kadang-kadang kita buka sesi ngobrol, ya sesi ngobrol, dan ternyata ditemukan anak-anak yang mengalami ya ketegangan emosi, ngomongnya stres nggak enak ya. Kalau bahasanya dihaluskan, stres itu apa itu? Ketegangan emosi. Ini bahasa saya sekarang sendiri mungkin gak ada di kamus. Karena saya kalau ngomong gak mikir apa yang ada di hati, ya saya sampaikan. Munculnya di hati ketegangan emosi, ya udah itu. Ya ketegangan emosi. Jiwanya labil. Jiwanya labil. Bahkan sebagian sampai mengkonsumsi obat atas petunjuk dokter. Setelah diteliti, ternyata itu karena orang tuanya. Ya karena orang tuanya yang bersikap keras kepada anaknya, bukan pada tempatnya. Contoh ibu-ibu, mudah-mudahan gak dicontoh sama ibu-ibu. Ya contoh ibu-ibu, mudah-mudahan gak dicontoh sama ibu-ibu. Seringkali anaknya diajak ke toko pakaian, disuruh beli pakaian ini. Tapi itu pakaian yang disuka sama ibunya, bukan pakaian yang disuka sama anaknya. Maka rubah semua itu. Jangan pakaian yang kamu suka, jangan pakaian yang disuka anakmu, tapi pakaian yang disuka oleh Allah, pakaian yang disuka oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil ajarkan sama anak. Nah, mama suka ini karena Rasul suka ini. Nah, ayah suka ini karena Rasul suka ini. Kalau kamu pakai ini, modelnya seperti apapun, ayah suka, ibu suka. Jangan begini, ini udah ketinggalan zaman, ini kuno, ini gak modis. Anaknya yang, mama yang ketinggalan zaman, justru yang modis seperti ini. Sehingga anak keluar dengan rasa malu di hadapan teman-temannya, di hadapan kawannya. Kenapa? Pakaiannya pakaian maknya, bukan pakaian kawan-kawannya. Terjadi gak yang seperti ini? Ini pelaku atau korban nih? Ini pemirsa ini. Saya ketemu anak muda yang kesian seperti itu. Kalau bahasa Indonesianya katanya orang tuanya kolot, ya kolot tuh yang begini, yang memaksakan kehendak enggak pada tempatnya. Apa yang enggak dilarang sama Allah jangan dilarang. Apa yang enggak dilarang oleh Nabi Muhammad SAW jangan dilarang. Tapi apa yang dilarang sama Allah dan Nabi larang. Sekarang kebalikannya, kadang lucu. Orang tua anaknya perempuan umur 17 tahun udah balik, udah dewasa, nanya sama anaknya, kamu sampai umur sekian kok belum laku sih nak, kok nggak ada pria yang jadi pacarmu ya nak. Ini orang tua perlu diperiksakan, ya perlu diperiksakan. Jangan carikan pacar untuk anakmu, tapi carikan suami untuk anakmu, carikan istri untuk anakmu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, itu yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, itu yang dilakukan oleh orang-orang tua kita di Indonesia zaman dahulu kala, sibuk mencarikan jodoh untuk anaknya masing-masing. Anaknya gak dibiarkan cari sendiri, dicarikan. Kalau ada orang yang pandai, orang yang soleh, orang yang solihah, maka udah dilihat, ini solihah nih, anaknya fulan, anaknya fulana, ini soleh, anaknya fulan, anak fulana, mulai dikenalkan ke anaknya, tuh, cocok tuh jadi suami kamu, tuh, cocok jadi istri kamu, diobrolkan, sehingga biar tumbuh di hati anak rasa, gak perlu dipertemukan, diobrolkan, maka anak pun mulai paham, oh kira-kira orang tua saya suka itu, oh orang tua saya suka itu. Saya ngomong kepada anak-anak saya,
kamu nanti mau saya carikan, kalau istri calonnya 10, silakan kamu pilih. Kalau suami calonnya 20, silakan kamu pilih. Yang kamu suka, bukan yang Bapak suka. Bapak cuma carikan apa yang disuka Allah dan disuka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seringkali orang tua inilah yang membuat anaknya stres, yang membuat anaknya susah, yang membuat anaknya rusak, yang membuat anaknya sakit adalah orang tuanya sendiri. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, "Rahimallahu ra'an samhan idza ba' samhan idza ishtara." Semoga Allah merahmati seseorang yang rahimallahu ra'an a'ana waladu ala birih. Maaf. Rahimallahu ra'an a'ana waladu ala birih. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia membantu anaknya taat kepadanya. Dia membantu anaknya menjadi orang yang berbakti kepadanya. Rahimallahu ra'an a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati ayah atau ibu yang membantu anaknya menjadi anak yang berbakti kepadanya. Didoakan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga guru saya almarhum Habib Muhammad Anis bin Al-Ghil Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu tidak pernah menyuruh anaknya. Enggak pernah merintah anaknya, enggak pernah. Seumur hidupnya enggak pernah, "Nak, berikan ayah ini. Nak, berikan ayah ini." Enggak pernah. Apalagi kalau anaknya kurang sekolah, enggak pernah disuruh, "Ambilkan ini." Enggak pernah. Beliau mencontohkan sendiri, ambil ini, pengin keluar beli itu, sehingga anaknya paham kesukaan ayahnya apa, apa yang harus dilakukan. Maka kalau lagi pengin durian, enggak pernah suruh anak belikan durian. Cuman ngomong sama anaknya, "Kelihatannya ini makan durian enak ya." Salah satu anaknya pergi beli durian. Sementara kita udah ngomong, "Kelihatannya makan durian enak ya, kelihatannya makan durian." Gak ada yang paham, saudara-saudara. Karena kebanyakan kita perintah, kita suruh, kita atur. Gak dimunculkan kesadarannya. Sementara niat meringankan beban anak, rahimallahu ra'an, a'ana waladu wala birin, didoakan oleh Nabi SAW, dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau udah didoakan Nabi dapat rahmatnya Allah, maka anak-anaknya akan jadi anak yang berbakti. Maka kalau sampai di Ramadan, ada anak yang durhaka, kemungkinan orang tuanya penyebabnya. Na'udzubillah min dzalik. Selain anak enggak boleh durhaka, jangan jadi kita orang tua yang menyebabkan anak kita durhaka. Seringkali kita marah sama anak, mangkel, kesel, hati. Ramadhan, na'udzubillah min dzalik. Saat itu anak kita dicatat anak yang durhaka. Ngeri. Makanya jadi orang tua yang sayang sama anaknya, rahmat sama anaknya, hatinya lembut kepada anaknya. Jangan keras kepada anaknya. Kasihan anak-anak kita. Lahir udah sakit, lebih sakit dari ibunya sebetulnya. Makanya keluar menangis, teriak, butuh pelukan, butuh kasih sayang, dibesarkan, disayang. Tapi setelah besar dianiaya oleh orang tuanya sendiri, sebelum dianiaya oleh orang lain. Banyak itu orang tua yang mengatakan pada anaknya, begitu anaknya kuliah, anaknya lulus kuliah, orang tuanya ngomong sama anaknya, "Nak, ibu bapakmu menggadaikan rumah, menggadaikan sawah demi kamu kuliah sampai lulus. Sekarang kamu kerja, bayarin hutang bapak dan ibu." Masya Allah. Orang tua macam apa ini? Ya orang tua macam apa? Orang tua yang baik adalah, "Nak, kamu kerja, nikmati uangmu. Gak usah pikirkan ayah ibumu. Simpan semua deritamu. Jangan ceritakan pada anakmu. Biarkan anakmu menceritakan deritanya kepadamu. Jangan dibalik. Dengar nih derita ibu. Dengar nih derita ayah." Gak pernah mau mendengar deritanya anak. Sehingga anak begitu melihat kita lari, menyingkir, sembunyi, mengunci diri, mengurung diri di kamar, gak mau dengan kita, sibuk dengan handphonenya, cari teman di luar sana. Kenapa? Karena kita membuat wajah kita menyeramkan, kalimat kita menakutkan, tatapan kita menghancurkan, tanpa kita sadari. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang kamu cintai? Anakmu? Bukan. Tetapi engkau mencintai dirimu sendiri. Karena polanya, dasarnya bukan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya biasakan semampu saya ngomong, "Allah enggak suka, Rasulullah enggak suka. Allah enggak suka, Rasulullah enggak suka." Ada seorang di barat sana masuk Islam. Orang-orang pinter masuk Islam, suami istri. Setelah masuk Islam beliau mengatakan, "Enak hidup saya sekarang." Kenapa? Enggak perlu bertikai. Sebab kalau bertikai cukup ngomong, itu enggak boleh dalam Al-Qur'an, selesai. Itu enggak boleh oleh Nabi Muhammad SAW, selesai.
Tapi kalau menurut egonya masing-masing enggak akan pernah selesai. Ada hakimnya. Lagi kalau kita dari kecil biasakan anak-anak kita, enggak boleh loh makan model begitu, enggak boleh loh minum model begitu, enggak boleh loh pakaian model begitu, enggak boleh loh cara bicara seperti itu. Yang enggak boleh kan bukan ayahmu, bukan ibumu, tapi Allah yang punya jagat raya. Rasul utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dibiasakan begitu, nanti kita enak kalau nasihatin anak. Kita akan senang ketika berbicara dengan anak, karena ada rahmat, ada cahaya, ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, birrul walidain. Yang kedua, silaturahim. Kadang-kadang puasanya bagus, tapi ngomong sama saudaranya, aku enggak akan menginjakkan rumah kakiku di rumahmu. Kecuali nanti hari raya. Masya Allah. Jadi mau minta maaf dan maafkan nunggu hari raya, rugi. Kenapa? Semua benefit keuntungan di Ramadan gak dapat orang yang mutuskan tali silaturahim. Orang jangankan mutuskan tali silaturahim kepada kerabat yang membenci muslim yang lain, dendam pada muslim yang lain, gak senang dengan muslim yang lain, Allah blokir itu semua pahala Ramadan, gak dapat dia. Gak dapat Lailatul Qadar, gak dapat ampunan, gak dapat rahmat, gak dapat idkun minan nar, gak dapat yang namanya wamanah bil jannah, jaminan masuk surga. Kalau hati ada dendam kepada muslim yang lain, ada benci kepada muslim yang lain, karena Allah lagi bagi-bagi rahmat, engkau saja kurahmati, engkau kumaafkan, masa kamu gak bisa maafkan orang lain, masa kamu dendam sama orang lain, orang sepertimu gak layak dapat kasih sayangku, gak layak dapat rahmatku. Allah blokir dari kita, na'udzubillah min dzalik. Kalau hati kita ada benci dan dendam kepada muslim yang lain. Bu, dendam enggak sama temannya? Enggak. Yang itu loh, yang enggak bayar utang itu loh. Dendam enggak? Yang pernah nipu itu loh, yang pernah nipu. Dendam enggak? Ibu. Sahabatku di mana waktu berada, wajah ibu langsung berubah begitu dibilang yang enggak bayar utang. Jangan dendam saya enggak bayar hutang. Dendammu enggak melunaskan hutangnya, justru memblokir pahalamu. Terus gimana? Ya udah tagih saja, gitu aja kok repot. Hati enggak usah ikut-ikut urusan hutang. Hutang itu urusan materi, jangan dibawa ke dalam hati. Rana yang berbeda, urusan duit cukup tagih. Lisan yang santun, udah ada duit belum? Ada kirim ya. Ingatkan saja. Nyantai. Hati jangan aku dendam sama dia. Masya Allah, lunas hutangnya, ya lunas, yang ada sakit, betul gak? Tidur gak enak, makan gak enak, gak tidur juga gak enak, melek gak enak, merem gak enak, makan gak enak, minum gak enak, karena hati gak enak sama orang lain. Buat hati kita selesai dengan siapapun, pasti enak, gak mungkin gak enak, betul ibu-ibu? Jadi siap tentang yang utang-utang gak bayar itu gimana? Kalau memang duitmu banyak, udah telepon saja, sedekah Ramadan saya lunas, selesai. Kenapa? Nanti Allah ganti yang lebih besar. Allah ganti yang lebih besar. Tapi kalau duitmu pas-pasan, telepon saja, Mas, mudah-mudahan Ramadan kamu dapat rezeki yang lebih banyak ya, bayar ya, nol-nol ya, assalamualaikum, oke gitu, nggak apa-apa. Jangan kirim pesan, semoga Allah tidak menerima ibadah Ramadan. Kalau kamu tak bayarkan hutang, matimu akan sengsara. Masya Allah. Ancaman-ancaman yang gak jelas ya. Akhirnya gitu, di akhirat ditimbang nilai hutangnya sama ancaman-ancaman kita. Ternyata dosa ancaman kita lebih banyak daripada nilai hutangnya. Orang itu masuk surga, kita masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jelas ibu-ibu? Silaturahim. Kakak adik. Jangan karena duit sama adiknya sama kakaknya perang. Jangan karena beda prinsip, ya, yang satu pengennya kalau punya rumah model begini, yang satu punya rumah model begini. Karena si adik gak nurut sama kakak, kakaknya marah. Gak mau nginjak rumahmu, rumahmu gak sesuai seleraku, Masya Allah. Manusia ini macam-macam, aneh-aneh. Keluarga, kerabat, itu mahal. Jangan sampai ada bagian dari harta, kekayaan, pangkat, dunia apapun yang buat kita pisah dari keluarga kita. Makanya orang Jawa ya, itu berkata, mangan orang mangan, sing penting kumpul.
Makan gak makan gak jadi masalah. Punya duit gak punya duit gak jadi masalah. Nganggur gak jadi masalah. Yang penting kumpul. Daripada punya duit, tambah harta, tambah rumah, tambah pengikut, tambah kekuasaan, gak pernah mau kumpul dengan keluarganya. Jauh dari orang tuanya, jauh dari kakaknya, jauh dari adiknya, jauh dari pamannya, jauh dari bibinya. Ngeri. Mudah-mudahan kita gak masuk yang itu. Yang suka memaafkan dan kita suka menjalin tali silaturahim. Bu, ibu, boleh nanya? Boleh. Kalau misalnya suamimu bilang sama kamu, Dek, Ramadan ini aku kekurangan duit, tolong kalungmu sama handphonemu dijual dulu ya. Kira-kira gimana? Nah, jawaban nanti di hati masing-masing. Mungkin ada yang menjawab, udah yang kemarin belum dikasih, yang sekarang mau dijual, Masya Allah, dasar suami gak punya perasaan. Suami gak punya perasaan. Tapi orang yang takwallah lain. Kutiba alaikum usiyamu kama kutiba alaikum min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu semua dilipat gandakan. Sedekah yang terbaik kepada istri atau kepada suami. Ambil mas. Nih. Gitu kan ya. Nih. Yakin sama Allah. Kalau diberikan kepada seseorang dilipat gandakan, maka Allah akan lipat gandakan. Lipat gandakan itu jangan dihitung angka. Saya tuh sedih kalau ada orang hitungnya angka. Saya sedekah 10 ribu, nanti dapatnya 100 ribu. Dapatnya 1 juta, itu ya. Bisa, itu bisa. Tapi bukan itu. Dilipat gandakan. Bisa jadi dilipat gandakan sampai 10 ribu, sampai 2 M. Ternyata apa? Dia sakit kronis. Biaya pengobatannya bisa 2 miliar. Gara-gara sedekah Allah sembuhkan dari penyakit itu. Dia kecelakaan. Menurut akal harusnya patah kakinya, patah tangannya. Tapi ternyata tubuhnya normal-normal saja. Kenapa? Allah ganti nilai sedekahnya itu dengan keselamatan. Itu juga ganti. Oh, tiba-tiba anaknya di sekolah jadi pinter, nurut, jadi anak yang baik. Itu ganti yang mahal. Apa artinya diganti duit, tapi kalau anaknya gak nurut, anaknya ngeselin hati, anaknya buat kita jadi gak suka, apa artinya? Ganti yang terbaik adalah kesenangan, kebahagiaan, kesehatan, ketakwaan. Itu ganti yang harganya tidak bisa diganti dengan dunia dan segala isinya. Nah, jangan sampai sebaliknya, gara-gara duit, marah sama suaminya. Gara-gara duit, marah sama kerabatnya. Gara-gara duit, marah sama sahabatnya. Gara-gara dunia, hilang itu yang namanya kasih sayang. Yang ada kebencian. Na'udzubillah min dzalik. Udah cukup atau lanjut? Udah 32 menit 50 detik. Baru 205 jempol. 394 yang ikut live bareng ya. Yang keluar masuk, wallahu a'lam. Tapi yang masih bareng ini sekarang 399. Yang keluar masuk, saya yakin udah lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Lanjut. Apa yang dilanjut? Oh, Ustaz kampung gak jelas gini kok. Didengarkan. Saya tuh heran kadang-kadang. Saya kan beli tanah untuk majelis. Yang terbaru Ramadan tahun lalu. Itu harganya 4,4 M. Saya izin langsung dibangun. Saya bayar utang 1 tahun. Langsung saya robohkan, saya bangun. Orang nanya, Beb, kok berani sih, Beb? Gak punya duit, gak buat proposal, gak punya tim sukses untuk pembangunan, pembiayaan, kok berani utang segitu dan bangun. Habib hebat ya, saya jawab enggak. Yang hebat yang punya tanah. Loh, kok bisa, Habib? Udah tahu saya gak punya uang, kok tanah yang diserahkan saya. Berarti kan dia lebih hebat, dia yang lebih yakin. Kalau dia aja yakin, masa saya gak yakin? Masa saya gak yakin? Yang penting dalam hidup ini, Ramadan nanti senang gitu loh. Jadi senang sama siapapun, sama semua orang senang. Jangan merasa terbebani. Jangan merasa terbebani. Wah, nanti Ramadan harus masakkan untuk suami, masakkan untuk paman, masakkan untuk bibi. Senanglah, aku dapat pekerjaan masak gitu. Itu pahalanya luar biasa. Pahala semua itu. Masakkan untuk santri, masakkan untuk misalnya karyawannya, suami. Apa ini suami? Kenapa enggak beli? Kenapa enggak ini?
rugi. Karena kita dengan masak itu kita dapat pahala yang luar biasa. Tapi kan waktu saya baca Al-Quran berkurang. Ah, gaya kamu. Baca Al-Quran belum benar aja kok. Kayaknya udah ahli baca Al-Quran. Udah, kalau udah tahu baca Al-Qurannya belum benar, yang diperbanyak yang benar. Benernya apa? Sedekah, perbanyak sedekah. Benernya apa? Zikir, perbanyak zikir. Benernya apa? Masak, perbanyak masak. Baca Al-Qurannya, perbanyak. Tapi jangan sampai dijadikan alasan untuk meninggalkan kebaikan. Disiasatin baca Al-Qurannya. Ikut khutmul Qur'an di masjid, di musola, di langgar. Ada khutmul Qur'an nebek, alhamdulillah. Bacanya belum khatam, dapat pahala khatam. Itulah bedanya orang yang belajar sama orang yang enggak belajar. Maksimalkan apa yang kita mampu di bulan suci Ramadan. Intinya senang. Nah sekarang ini kalau kita senang sama Ramadan, belum masuk Ramadan, udah diharamkan, disentuh dari api neraka. Jadi tenang Bu, kalau ibu meninggal besok aman-aman. Aman. Besok itu kapan? Besok itu jauh. Kan besok bisa ngomong besok, besok bisa ngomong besok. Godan besok. Kiamat juga dibilang besok. Besok ya kiamat. Kenapa kau dibilang mati besok pada takut? Iya karena belum punya amal. Gak usah punya amal. Aman. Gimana caranya? Tobat sekarang selesai. Orang yang tobat benar-benar sekarang, semua amal keburukannya diampuni, dirubah sama Allah jadi amal kebaikan. Selesai. Nah, yang ngeri itu orang yang takut mati. Takut mati bukan karena takut mati, karena kehilangan kehidupan. Itu ngeri. Dia takut hidupnya hilang. Berarti dia terlampau mencintai dunia. Makanya nanti kalau meninggal itu paling sakit ruhnya dicabut, dipisahkan dari dunianya, dipisahkan dari kekasihnya. Kita nyantai-nyantai saja, mati sekarang boleh, mati nanti boleh, mati besok boleh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Tiap pagi suruh baca 3 kali, artinya ridho sama Allah. Mau dijadikan miskin hari ini, siap. Jadikan kaya, siap. Jadikan susah, siap. Jadikan senang, siap. Jadikan mati, siap. Tapi minta dong, minta ya Allah, tolong beri panjang umur, sehat, senang. Mintanya begitu, tapi siap ridho dengan ketentuan Allah apapun. Jangan protes. Saya pernah Bu diuji Bu, Masya Allah, boleh cerita dikit? Saya punya sepupu itu almarhum wali majdzub, kalau kata orang ya wali majdzub alim, dikasih Allah karunia kelebihan ya, seperti Nabi Khidir itu kan menurut riwayat juga wali ya, wali Al-Khidir itu ada mengatakan wali, ada mengatakan nabi, sebagian besar mengatakan wali, gak sampai derajat nabi, karena itu Allah bilang hambaku bukan nabiku, ya hambaku bukan nabiku. Nabi Khidir kalau dianggap wali, Masya Allah kelebihannya, bisa jadi gurunya Nabi Musa alaihi salam. Gurunya Nabi Musa. Bahkan bisa melakukan hal-hal yang Nabi Musa enggak paham. Nabi Musa belum paham, belum paham. Ashabul Kahfi bukan nabi, wali. Tidur 309 tahun, bangun hajatnya kabul. Jadi sama Allah ditidurkan 309 tahun, bangun itu hanya untuk apa? Hajatmu yang kamu minta aku kabulkan. Karena hajatnya minta negaranya dirubah jadi negara yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah ya udah, kamu enggak usah ngurus, tidur aja. Enggak usah ceramah, enggak usah dakwah, enggak usah macam-macam, tidur aku yang selesaikan. Diselesaikan sama Allah 309 tahun. Enggak terasa karena tidur. Bangun-bangun udah beres. Kenapa? Waliullah, kekasih Allah, maunya dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya ketemu sepupu saya yang punya kelebihan itu. Waktu itu, singkat cerita, saya punya jam. Sepupu saya ngomong, Val, jamnya bawa sini. Padahal jam ini hadiah dari temennya adik saya yang gak punya duit, nabung. Begitu punya, dijadikan hadiah buat saya. Senang betul saya, karena kalau saya pakai dia senang. Ternyata diminta. Agak berat hati saya. Tiba-tiba sepupu saya ngomong, kalau kamu serahkan, kamu panjang umur. Kalau enggak kamu serahkan, kamu pendek umur. Waduh, repot nih ancamannya. Saya lepas nih, saya kasihkan. Nih. Nah, setelah saya kasihkan dipakai, kemudian, ayo, Val, berdiri.
ke cermin. Gaya dilihat-lihat gini. Ini jamnya asli atau palsu? Kalau asli panjang umur, kalau palsu pendek umur. Oh, saya bilang asli merek itu, saya bilang gitu ya. Asli merek itu. Terus begitu. Kalau ini panjang umur, ini pendek umur. Sampai hati saya tuh takutnya luar biasa. Nah, waktu mau pulang diajak makan siang, karena itu di rumah paman saya kebetulan lagi bertamu ke sana. Diajak makan siang. Di makan siang itulah diselesaikan ilmunya. Tadi ujiannya, kan ada ujian, ada hasil ya. Diselesaikan ilmunya. Noval, Yami, gak usah khawatir mati kapan. Gak usah khawatir mati kapan. Yang ridho saja sama Allah. Mau dimatikan sekarang, matikan besok, yang ridho. Nanti hidupmu enak. Begitu ngomong begitu, plus hati saya tuh nyes, enak. Sejak hari itu sampai sekarang, alhamdulillah gak ngurus. Matinya kapan gak ngurus. Tapi saya doa minta, mudah-mudahan ibu-ibu berangkat duluan. Saya nyusul setelah itu. Ibu-ibu, bapak, panjang umur semuanya. Sehat walafiat. Sehat, panjang umur. Mati atau gak mati? Mati, betul ya. Mau umurnya 100, mati. 200, mati. Jadi ibu berangkat duluan, saya nyusul. Kenapa? Karena guru yang baik yang mendoakan muridnya. Murid yang baik adalah yang survei lokasi dulu sebelum gurunya datang. Jadi survei lokasi nanti laporan. Habib, yai, ustaz, lokasi udah kami siapkan, kapan nyusul? Kan begitu. Kapan nyusul? Kayak tadi panitia udah siap majelisnya. Habib silakan dah. Datang kan begitu, disiapkan dulu baru datang. Oh, jadi Ramadan besok masih hidup atau udah mati? Insya Allah masih hidup, panjang umur sehat walafiat. Tapi hatinya dengar begini nggak takut lah, lagi nyantai-nyantai saja. Mati itu kamu pikir tetap mati, nggak kamu pikir tetap mati. Jadi ngapain? Dipikir, pikirkan saja saat ini amal soleh sebanyak mungkin. Dan yang paling penting, jangan durhaka sama orang tua, jangan putuskan tali silaturahim, jangan benci muslim yang lain, modelnya seperti apapun, perilakunya seperti apapun. Nah kalau orangnya gak baik, doakan biar jadi orang baik, nasihatin dengan cara yang baik. Kalau gak bisa nasihatin, jangan nasihatin. Kalau gak bisa nasihatin, jangan nasihatin, bahaya. Karena nasihat ini butuh ilmu. Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Kalau enggak bisa, diam saja. Berkata yang baik itu apa? Perkataan yang tidak menyebabkan orang melakukan kemaksiatan. Itu perkataan yang baik di antaranya. Contoh. Tahu ibunya kalau dinasihatin marah. Betul ya? Ada ibu itu yang karakternya kalau dinasihatin marah. Maka anak jangan pernah nasihatin ibunya. Nanti kalau dinasihatin ibunya marah pada anaknya, maka anaknya jadi anak yang durhaka sama orang tua. Loh, tapi kan baik, iya baik. Yang kamu sampaikan baik, tapi caramu salah. Karena caramu salah menghasilkan yang enggak baik. Istri nasihatin suami, mohon maaf. Kebetulan saya kan suami, nanti dikira ini bela diri gitu ya. Enggak. Istri nasihatin suami, jangan pernah pakai kalimat itu kan? Itu kan? Kan saya udah bilang itu. Itu yang ada ini suaminya tambah marah. Egonya muncul, hawanya muncul. Yang tadinya enggak ada ego, enggak ada hawa, muncul egonya, hawanya, emosinya. Karena ucapan kita yang kita kira baik, ternyata itu buruk. Lantas gimana caranya? Biar orang lain. Nasihat itu yang penting kan merubah orang, bukan kita yang harus bergerak. Biarkan nasihat itu sampai. Caranya yang terbaik bagaimana? Kalau memang lewat anak, biar anak. Lewat kakak, biar kakak. Lewat adik, biar adik. Lewat doa, ya lewat doa. Karena kadang-kadang nasihat yang disampaikan lewat doa itu hasilnya luar biasa. Tiba-tiba karena kita doakan benar, Allah kirimkan orang-orang yang menasehati. Allah kirimkan peristiwa yang menasehati. Gak harus lisan kita yang berkata. Nah, Ramadan nanti jangan ada benci pada muslimah manapun. Selanjutnya, nah ini yang asyik. Bu, ibu, boleh saya nanya? Boleh. Ramadan itu seharusnya sehat atau sakit? Seharusnya sehat atau sakit? Bersemangat atau lemah?
Jadi kalau orang sehat itu energik atau melokro? Energik. Tapi coba lihat di Ramadan, kebanyakan orang energik atau orang tidur? Orang energik atau orang tidur? Tidur. Betul. Musola-musola, langgar-langgar, saya temukan banyak oknum orang tidur. Ketika ditanya jawabannya lelah, Ustaz, tidurnya orang puasa kan ibadah. Ini harus segera diperbaiki ini pemahaman ini. Namus shaim ibadah, sabda Nabi Muhammad SAW, Masya Allah. Sabda Nabi enggak boleh diterjemahkan pakai akal. Al-Quran enggak boleh diterjemahkan pakai akalnya sendiri. Tanya, kenapa Nabi berbicara seperti itu SAW? Jadi sahabat itu masuk bulan suci Ramadan, paham? Setiap detik Ramadan itu gudang pahala. Makanya sahabat enggak ada yang mau tidur. Sehari enggak tidur, dua hari enggak tidur, ibadah terus. Maka sama Nabi Muhammad SAW dikumpulkan, kemudian Rasul berkata, namus shaim ibadah. Kamu kalau tidur dalam rangka, kalau melek kamu ibadah, maka tidurmu adalah ibadah. Seandainya kalau kamu itu enggak tidur kamu ibadah, maka tidurmu adalah ibadah. Sementara orang-orang yang tidur di Ramadan dengan alasan namus shaim ibadah, meleknya pun enggak ibadah. Paham ya? Meleknya kita enggak baca Al-Quran, meleknya kita enggak qiyamul lail, meleknya kita enggak zikir, meleknya enggak masak untuk satu kampung, meleknya sibuk main handphone, meleknya begitu, sibuk main game, kemudian ngantuk bilang namus shaim ibadah. Ini pemahaman yang salah kah? Salah kaprah. Jadi energi, sehat. Ada orang ngomong, Habib saya enggak kuat puasa. Ini penting ini. Orang bilang gak kuat puasa, alasannya gak kuat, kemudian gak puasa. Masya Allah. Saya jawabannya sederhana, anak saya yang kelas 4, yang kelas 5, yang SMA, yang kecil-kecil itu loh, anak-anak yang kelas 1, kelas 2 SD itu, puasa gak? Puasa, tidur di sekolahnya. Enggak, lari-lari, bahkan sahur gak makan. Sahur gak makan, mungkin gak sahur, lari-lari kuat. Sementara bapaknya ngaku gak kuat. Padahal sahur 3 piring. Terus kemudian mengatakan, bapak gak kuat puasa, nak. Memalukan, gak masuk akal. Jadi puasa itu buat energi jadi luar biasa. Saya dari tadi sampai sekarang, ya dari malam sampai sekarang, belum makan saya. Belum sarapan. Kecuali sesuai roti. Tapi ceramah saya seperti apa? Bersemangat. Kenapa? Jangan hidup pakai jasad, rugi. Hidup pakai ruh, jangan pakai jasad. Jasad kita ini mudah sakit, mudah capek. Tubuh kita mudah capek. Kalau ruh kita hidup, bayangkan tubuh dikendarai ruh. Nikmatnya luar biasa. Karena badan kita jadi geraknya itu lain. Bukan dengan otot, tapi pakai ruh. Berapa banyak orang yang ruhnya ditidurkan dengan makannya yang haram, minumnya yang haram, penglihatannya yang haram, pendengarannya yang haram, sehingga ruhnya lemah. Walaupun makannya banyak, dikit-dikit lemes. Kemudian tensinya tinggi, asam uratnya begini. Saya ketemu guru-guru yang tensinya tinggi, asam uratnya tinggi. Gak ngaruh dalam hidupnya. Kegiatannya full dan orangnya sehat. Tapi kenapa kita menjaga kesehatan, justru hidupnya lemes-lemes. Pusing. Ada enggak yang model begitu, Bu? Ibu! Ada enggak? Ibu-ibu enggak ada ya? Alhamdulillah. Enggak ada? Yang suka bilang, aduh, agak pinggang kumat nih. Ada enggak model begitu? Ya betul, pinggang kumat. Wajar. Pusing dan pusing wajar. Tapi orang-orang yang hidup dengan ruh, itu semua bisa disingkirkan. Contoh boleh? Contoh. Makanan ruh itu al-farah. Selain berzikir, makanan ruh adalah al-farah. Rasa senang. Jadi kesenangan itu adalah makanan ruh yang luar biasa. Makanya orang yang main sepak bola, ada capeknya? Enggak ada. Pendaki gunung, ada capeknya? Enggak ada. Kenapa? Senang. Tapi begitu orang itu badannya luar biasa, sedih, tiba-tiba lemes. Karena ruhnya lemes kalau dikasih sedih. Karena itu di surga gak ada orang sedih. Orang sedih haram masuk surga.
Di surga semua farah, bahagia. Ala surur mutaqabili, dipan-dipan, ngobrol, menyenangkan. Jadi kenikmatan terbesar di surga itu, kalau saya ditanya, Afif, nanti di surga nikmat terbesar apa? Nongkrong. Kenikmatan terbesar di surga adalah nongkrong. Cuman nongkrongnya sama-sama penghuni surga. Kemudian nongkrong duduk, nanti lihat Nabi Muhammad SAW. Nongkrong, lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Maha Suci dan segala yang kita pikirkan. Nongkrong. Nah di dunia ini kalau kita senang hati kita, badannya sehat, tubuhnya kuat. Meskipun kita kurang makan, kurang duit, kurang apapun, gak jadi masalah. Contoh, boleh kasih contoh? Gak selesai 50 menit. Janjinya sampai jam setengah 10. Oh, udah pas itu. Udah lewat 3 menit. Saya kasih contoh dikit boleh ya? Gak boleh juga gak apa-apa. Om yang megang mic saya. Paling nanti diingatkan di sebelah kanan. Ya dari ibu-ibu guru yang ingatkan, Beb, udah waktunya gitu. Contoh saya gak akan berubah. Orang gila. Saya kok belum ketemu orang gila lemes ya? Orang gila tuh kok badannya kuat? Kuat-kuat. Kenapa? Los. Seneng. Seneng. Jadi kalau kamu pengen seneng, gimana caranya? Jangan gila. Tapi tiru ilmunya orang gila. Jangan kebanyakan dipikir. Berpikirlah. Tapi jangan kebanyakan dipikir. Ada orang nanya, tuh istri saya waktu itu kirim pesan WhatsApp, ini Tangerang Selatan dan Jakarta akan ada hujan badai, gitu kan? Saya jawab nggak ada, udah saya pindah, nggak ada, udah saya pindah ke laut. Mau ramalannya peramal, saya lebih meramal lagi, sama-sama peramal kok ya. Itu aja kok repot, saya pindah ke laut. Alhamdulillah nggak ada bener itu, nggak ada bener. Itu berita-berita itu kalau masuk kemudian dipikir, rusak. Mau ada badai nggak apa-apa, mau ada banjir biarin, mau ada gempa bumi nggak masalah. Kalau mati kamu siap surga, insya Allah selamat. Tinggal doa aja tuh, ya Allah idfa'annal bala wal waba wal bala wal fitan. Minta sama Allah, jangan hidup dalam ketakutan. Wah, akhirnya takut ini, takut itu, ketemu anak, nak mau ini, nak mau ini, mas mau ini. Stres, mati sebelum mati, susah sebelum susah, sakit sebelum sakit, dan orangnya hadir di sini. Di sini entah di mana, wallahu a'lam. Di sini itu kan maknanya luas ya, di bumi ini, sini kan maknanya luas. Bisa jadi juga di ruangan ini, bisa jadi. Terlampau ketakutan, takut. Jelas ibu-ibu? Jadi ibu masih punya rasa takut? Enggak, yakin. Takut enggak kalau suaminya nikah lagi? Ah tuh, masih punya rasa takut? Enggak usah takut, tinggal minta, ya Allah punya Allah, santai saja dalam hidup. Takut enggak kalau suaminya dipecat? Ibu! Takut gak tiba-tiba mobilnya disita? Nyantai saja hidup. Wong lahir gak bawa pakaian kok. Lahir dari perut bawa pakaian? Enggak, lahir telanjang. Mati cuma dikasih pakaian dari warisan itu. Dari warisan gak boleh lebih dari itu. Gak boleh lebih dari kain kafan. Emang boleh kain kafan kemudian pakai selimut lagi, pakai jas gitu ya? Gak boleh. Jadi nyantai aja di dunia ini, yang mau hilang biar hilang, tapi jangan sampai ada yang hilang. Kalau punya dijaga. Caranya menjaga bagaimana? Abdan syakuro. Abdan syakuro. Jadi hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur itu bagaimana? Senang dengan nikmat dan senang dengan orang yang dapat nikmat. Kalau baru senang dengan nikmatnya sendiri belum syakur itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi lihat orang lain senang, ikut senang. Itu luar biasa. Nah sekarang enggak, lihat orang lain senang, kok bisa dia ya? Kelihatannya suaminya enggak beres itu. Apalagi kalau janda. Janda tiba-tiba pakai emas ya, tiba-tiba naik mobil. Ah, kelihatannya simpanan seseorang. Na'udzubillah min. Dzalik, ini semua pola pikir yang enggak beres. Kenapa gak mikir, Masya Allah dapat rezeki dia, alhamdulillah, ikut senang gitu loh ya. Ikut senang. Terakhir,
Ini yang saya rangkum dari ceramah Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdzor Jumat malam Sabtu kemarin di majelis saya di Solo. Kamu gak akan ditanya tentang dosa orang lain. Betul. Tapi kamu akan ditanya tentang dosamu. Benar? Jadi jangan pernah ngitung dosanya orang lain. Hitunglah dosamu. Ini hidup sibuk ngitung dosanya orang lain. Dia. Sibuk. Saya ke istri saya cuma ngomong, ingat loh ya, kamu punya dosa urusannya sama Allah, selesai. Dan aku enggak mau ikut campur. Jadi kalau kamu mau tetap dalam dosamu, urusannya dewe dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ngomong ke anak saya, kamu udah balik. Kamu dosamu kamu tanggung sendiri. Bapakmu enggak mau nanggung dosamu. Urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sibuk ngurusi dosa saya sendiri. Saya mau perbaiki diri saya sendiri. Kalau mau ikut jadi baik, ayo baik bareng-bareng sama teman-teman saya. Ayo bareng-bareng, Pak. Baik. Tapi saya enggak akan berhenti memintakan ampun untuk orang lain. Ampun untuk diri sendiri dan ampun untuk orang tua, ampun untuk keluarga, ampun untuk muslimin dan muslimat. Makanya setiap khutbah Jumat itu rukun mintakan Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat. Kalau mintakan ampun harus, tapi kalau ngitung dosa orang lain jangan pernah. Orang yang susah hidupnya yang selalu ngitung orang. Dia kok, dia. Jadi hidup tuh urusannya dia. Stres. Enak hidup tuh aku. Enak kan? Bu. Jadi pilih dia atau aku, Bu? Insyaallah kita nikmatin diri kita sendiri. Enggak usah sibuk sama orang lain. Nikmat yang dimiliki orang lain, ikut bahagialah. Musibah, ikut kita mendoakan agar selamat. Dosa, kita mintakan ampun dan tutup aib. Kalau bisa nasihatin. Kalau bukan ranah, jangan. Kalau bukan wilayah, jangan. Jangan sok nasihatin anaknya orang lain. Bisa perang sama bapaknya. Karena bukan wilayahnya. Nasihatin anaknya lewat orang tuanya. Tapi lihat orang tuanya tersinggung enggak? Kalau orang tuanya tersinggung, kita kasih contoh saja. Ada loh anak yang semacam ini tanpa disebutkan. Begitu Rasulullah SAW. Mabalu akwamin, kenapa ada sekelompok orang yang begini tanpa menyebut namanya fulan atau siapapun, nanti kan nyampe. Niat nasihatin, jangan jelek-jelekin, jangan rendahkan, jangan hinakan, jangan bongkar aib. Yang ngeri pemirsa dimanapun anda berada, bongkar aib dengan modus nasihat. Ngomong sama temennya, belum dengar ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, belum dengar, astagfirullahaladzim. Ini kira-kira ghibah atau istighfar? Ghibah atau istighfar? Ghibah, tapi modusnya istighfar. Astagfirullah, innalillah, astagfirullah. Ada apa? Astagfirullah. Innalillah, astagfirullah. La ilaha illallah. Ada apa? Parah, astagfirullah. Ada enggak yang model begini? Ada. Ini modusnya itu seperti khusyuk, alim, soleh atau soleha. Ternyata ini makan daging saudaranya sendiri. Ini yang begini lebih besar dosanya daripada zina. Meskipun dosanya zina itu luar biasa, ngeri, gak sadar. Ramadan jangan sampai ada yang model begitu. Lihat orang model apapun, gak tutup mata, tutup telinga, doakan saja. Gak usah komentari orang lain. Doakan. Jangan sampai nanti kita berlagak mau nasihati, ternyata bongkar aib. Ternyata kita jujuri ghibah. Apa itu ghibah? Menyebutkan keburukan saudaramu. Itu namanya ghibah. Loh kalau dia seperti itu, lah namanya ghibah itu memang begitu. Memang betul-betul dia punya dosa, kamu sebut-sebutkan, itu namanya ghibah. Kalau dia gak punya dosa, kamu sebut-sebutkan, namanya fitnah. Namanya fitnah. Lah sekarang enggak, oh memang begitu kok orangnya. Ya memang begitu, itu gak boleh. Gak boleh nyebut-nyebut dosanya orang lain. Sibuklah dengan dosa kita sendiri. Nah, amalan di bulan Ramadan, yang terbaik qiraatul Quran, pikirnya adalah minta kepada asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar.
Itu perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu baca doanya Sayyidatuna Aisyah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Maka dirangkai jadi laku sama ulama. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Tiga kali. Kemudian Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tiga kali ditutup ya karim. Diulang-ulangi terus sambil masak, sambil jalan, sambil nyetir. Ada orang ngomong, "Pip, di mall masa kita nyanyi begitu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah." Misal gitu ya. Suaranya begitu aja, jangan teriak-teriak. Masa pantas, Pip? Lah yang telepon teriak-teriak aja pantas, masa kamu zikir enggak pantas? Di mall lo, gimana kabarnya? Orang ngobrol teriak-teriak pantas. Kenapa zikir kemangga enggak pantas? Kenapa baca kalimat thayyibah jadi kita anggap enggak pantas? Yang paling pantas yaitu adalah, "Hey bro, asyhadu an la ilaha illallah." Itu yang pantas, bukan yang teriak, "Hey bro, hai, hai, hai." Enggak pantas berbicara teriak-teriak di pasar sahabat. Kalau dalam bahasa Nabi Muhammad SAW, tukang teriak di mall. Di mall harusnya lirik ngomongnya, "Gimana kabarnya?" Itu betul. Kalau teriak-teriak di mall enggak benar. Zikir kita enggak perlu teriak-teriak, tapi jangan takut mensuarakan zikir. Siapa tahu ada yang dengar akhirnya sadar. Siapa tahu rahmat turun di pasar, di mall, menyebar kepada orang-orang di sekitar. Jangan niat pamer, jangan niat untuk menunjukkan sesuatu, enggak. Betul-betul niat ingin mensuarakan zikir. Apalagi kalau suaranya itu menyenangkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Suara saya paling merdu buat saya. Tapi musibah buat samping saya. Makanya saya enggak mau keras, keras. Jangan sampai kesenangan saya menjadi musibah untuk orang lain. Maka harus sadar diri dengan kualitas suara masing-masing. Terutama muadzin-muadzin masjid. Ini kalau nanti saya jadi presiden tahun 5000 Masehi, ya saya akan buat program namanya program azan. Program azan. Saya akan buat program pertama, satu tahun pertama pemerintahan saya nanti tahun 5000 Masehi. Insya Allah kiamat sudah terjadi. Kalau tidak akan kelamaan, kita nunggu di alam barzah ya. Kelamaan. Nah itu yang pertama akan saya pilih se-Indonesia Raya, setiap masjid mengirimkan anak-anak kampungnya yang suaranya merdu. Nanti dikasih pelatihan azan model ini, azan model itu. Sehingga nanti kalau di Indonesia bergema suara azan dari speaker-speaker, gak ada yang ngeluh lagi. Kenapa? Suaranya enak. Kalau suara enak ada yang ngeluh? Gak ada. Yang menjadikan keluhan bukan karena kerasnya suara, tapi suaranya mungkin udah keras, kurang enak. Coba lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, keras, enak, ditunggu sama orang. Itu musik-musik kalau keras, enak, ditunggu sama orang. Jadi masalahnya enak atau enggak enak. Makanya Rasul kasih Bilal, suaranya enak. Mungkin wajahnya kulitnya hitam, enggak seindah yang lain, tapi suaranya menjadi nikmat buat orang lain. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan 1 jam 3 menit penyampaian pada hari ini barokah manfaat. 477 yang ikut live bareng ini ya, yang keluar masuk karena kuota terbatas masing-masing. Wallahu a'lam. Dan yang ngasih love banyak itu, love gitu ya. Ini macam-macam nih, namanya juga netizen ya, netizen. Dan alhamdulillah yang bilang I love you rata-rata laki-laki, gak ada perempuan. Ya rata-rata laki-laki gak ada perempuan. Karena penggemar drama saya itu alhamdulillah kalau menurut statistik mayoritas laki-laki. Perempuan kurang suka sama drama saya. Menurut statistik YouTube. Tapi kalau TikTok, wallahu a'lam. Karena drama saya dipotong, diambil teman-teman di TikTok. Ya, diambil teman-teman ditaruh di TikTok, ditaruh di IG. Saya enggak buat, mereka yang buat. Hasilnya apa? Wajah saya terpantau di mana-mana. Oh Habib. Saya heran, kenapa orang pada kenal saya? Padahal saya ini sukanya sembunyi. Kok orang pada kenal? Oh, ternyata gara-gara TikTok. Habib muncul di TikTok. Dan hasilnya alhamdulillah, 2 pekan yang lalu ada satu yang syahadat di rumah. Gara-gara lihat YouTube. Bukan muslim, tapi suka lihat YouTube saya, akhirnya syahadat. Itu nikmat. Maka jangan sepelekan dakwah semacam ini. Siapa tahu ini jadi jalan hidayah untuk orang banyak.
ada yang mau bunuh diri, gagal bunuh diri, WA saya, Habib alhamdulillah saya gagal bunuh diri gara-gara Habib. Saya balas, maksudnya gimana? Saya waktu itu udah nawa itu, kata dia, keluar mau bunuh diri. Mesti pegang handphone nih, mau buat surat pernyataan itu loh ya, dari handphone. Tiba-tiba ada pesan WhatsApp masuk dari teman saya. Gak sengaja keklik, dan begitu klik muncul video Habib. Pas suaranya, jangan putus asa. Pas benar, jangan putus asa. Didengarkan sama dia, kan pas gitu ya. Didengarkan, akhirnya gak jadi dia. Terus dicari YouTube yang lain. Akhirnya sadar, dan hidupnya berubah. Dan gak pernah ketemu saya sampai hari ini. Cuman bilang, terima kasih Habib, saya gagal bunuh diri gara-gara video Habib. Makanya, kalau ada yang video semacam ini dari ustaz-ustaz kita, kiai kita, gus kita, ulama kita, minimal bantu share. Bantu share. Jangan nge-share yang aneh-aneh. Udah nggak ikut dosanya, tapi dapat dosanya. Iya, kadang kita nge-share sesuatu yang itu dosa, kita nggak ikut berbuat, tapi dapat dosanya. Na'udzubillah, amin. Dalik, nge-share gambar orang buka aurat, kita enggak buka aurat, kita dapat dosanya buka aurat. Nge-share gerakan-gerakan yang diharamkan, kita enggak bergerak yang diharamkan, tapi kita dapat dosanya, kan ngeri. Mending kalau melakukan dapat dosa itu kan ya agak-agak gimana gitu ya. Walaupun na'udzubillah min dalik, sudah melakukan tiga, nikmat enggak dapat, nafsu enggak keturutan, dosanya lebih banyak. Ngeri. Wal yadhu billah ala dzalik. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Amin. Jazakumullah khairan kepada pengurus sekolah ini, ibu-ibu, bapak, adik-adik semuanya. Kalau anak-anak ya biar begini. Anak-anak ya biar lari, biar loncat, namanya juga anak. Anak mereka mendengar dengan caranya sendiri. Jangan dianggap mereka enggak mendengarkan. Kadang-kadang kita jadi orang tua itu enggak paham. Tambah dikit, Bu ya. Anak saya waktu saya pengajian di rumah si kecil lari-lari di luar, lari-lari. Saya kira kan gak dengerin gitu. Tapi ternyata dia cara mendengarkannya sambil lari. Sambil lari. Ada yang loncat-loncat, ternyata mendengarkannya caranya dengan loncat, loncat-loncat. Jadi jangan paksa anak untuk duduk diem. Karena mungkin dia the power, powernya itu sambil lari, lari-lari. Dia lebih ngerti daripada yang duduk diem ini. Ternyata lebih merekam daripada yang duduk diam. Nanti kalau udah usianya, dia akan berubah cara mendengarkannya dengan duduk di diam. Jangan paksa, nah duduk sini, dengarkan. Nggak, mau lari silahkan, mau loncat silahkan, mau terbang silahkan. Yang penting jangan melakukan yang hak, yang haram. Tapi kalau ibu-ibu loncat-loncat, saya suruh duduk. Karena bukan usianya, bukan usia, usia. Kalau masih loncat-loncat, saya panggilkan security, tolong bawa ke rumah sakit jiwa. Mari kita obatkan bersama. Karena perilakunya tidak wajar di tengah pengajian. Dilihat-lihat mungkin ada gangguan yang melekat padanya. Biar dokter yang memeriksa. Gak mungkin insyaallah ibu-ibu apa loncat-loncat. Kalau anak-anak biarin dia. Jangan paksa duduk. Yang penting mau berada di tempat yang baik. Hakadza wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.